Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ngobak Podcast, ngobrol bareng anak kesejahteraan sosial. Nah, Ngobak Podcast ini itu merupakan salah satu program kerja HMKS Visip UMJ dari bidang kajian, keilmuan, dan networking. Nah, sebelum membahas itu, perkenalkan nama aku Vania dan aku Priti. Nah, jadi Ngobak Podcast ini juga untuk menambah wawasan gitu ya. Mungkin di sini kita berdua akan membahas sedikit gitu tentang pekerja sosial dan pekerja sosial itu apa sih. Nah, PEKSOS atau pekerja sosial ini seseorang dengan profesi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai praktik, pekerjaan sosial yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi dalam membantu keberfungsian sosial individu atau kelompok bahkan masyarakat juga gitu. Selanjutnya. Sedangkan kalau lansia itu sendiri yaitu seseorang yang berumur kurang lebih 60 tahun ke atas dengan adanya proses penuaan yang memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Nah, jadi pada intinya PEKSOS lansia ini adalah pekerja sosial dengan bagian dari sebuah profesi yang memberikan bantuan keberfungsian sosial pada klien, baik individu yang kita maksud ini pembahasannya itu lansia gitu. Nah, ataupun kelompok bahkan masyarakat juga yang didasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan gitu. Oke teman-teman, pada episode ngobak sekali ini kita akan membahas terkait dengan PEKSOS lansia atau pekerjaan sosial lansia dengan tema mengenal lebih dekat pekerjaan sosial lansia bersama alumni KESOS Visip UMJ. Nah, kita mengundang nih salah satu alumni dari KESOS Visip UMJ sekaligus juga pernah menjabat di HMKS Visip UMJ. Mungkin langsung saja ya, kita sudah hadirkan gitu di depan kita. Ada dari narasumber yaitu Bang Gaut. Oke. Mungkin dari Bang Gaut sendiri boleh memperkenalkan diri dulu, Bang. Oke, boleh. Kenalin, nama gue Gaut. Nama lengkapnya Muhammad Gaut. Nah, waktu zaman kuliah jurusannya Ilmu Kesejahteraan Sosial juga, angkatan 2014. Terus setelah lulus aku aktif di lembaga lansia atau rumah lansia bahagia. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih nih Bang udah mau menyempatkan hadir sama-sama di Ngobak Podcast ini. Sama-sama ya, guys. Mungkin langsung saja kali ya. Bang Gaut sini tuh sebelumnya pernah kerja di atau, lembaga iya, atau sekarang lagi kerja di lembaga apa sih Bang? Oh iya. Kalau kita tarik mundur sedikit ya, setelah saya lulus kuliah itu sebenarnya itu pernah aktif di lembaga kemanusiaan di Bandung. Yang lembaga kemanusiaan yang respon bencana, disebutnya itu KUN Humanity System. Aktif di sana merespon bencana paling setahun lah. Setahun aku di sana. Setelah itu nganggur, cuman ikut kreatif, ngeband sana sini. Oh, abis sebelumnya ngeband juga? Atau main musik juga, kayak gitu. Gue main musik juga, terus setelah main musik kayaknya butuh pekerjaan nih, punya ijazah nih gitu kan. Lumayan kan. Iya lumayan nih, ternyata gak lama kemudian ada yang merekomendasikan tuh anak-anak KESOS juga, junior juga, namanya Regina Elisa. Dia satu tingkat di bawah gue di Visip UMJ. Awalnya begini, mereka itu membuat story tuh, dibutuhkan pekerjaan sosial. Oh, kayak di story, karena gue temenan Instagram kan, dibutuhkan pekerjaan sosial. Gue coba dong, akhirnya gue DM tuh yang namanya Regina. Boleh dong gue coba, Re, katanya. Nggak boleh dicoba-coba, Bang. Ya udah, gue mau dong. Gitu, iya, kan? Oke dong, gue mau. Akhirnya dia minta file gue, minta CV gue, gue kirimin. Nggak lama, minggu depannya gue dipanggil untuk interview. Terus kelanjutannya akhirnya gimana tuh? Akhirnya gue di interview dan ditanya lah di beberapa di lembaga lansia itu. Nah, maksudnya itu aku direkomendasikan untuk bekerja di lembaga lansia. Nah, pertama kali masuk ke lembaga lansia itu ditanya lah sama namanya Pak Abbas. Pak Abbas ini salah satu kepala lembaga di STW Area Pembangunan, di tempat saya ini aktif sekarang sebagai pekerja sosial, namanya Pak Abbas, dia ini master keperawatan. Jadi emang spesialis komunitas lansia dia. Nah, aku ditanya tuh, Bang Gaut, awalnya sih kalau interview-interview biasa gimana sih kalau interview-interview biasa? Saudara bersaudara berapa, tinggal di mana? Ya basic-basic gitu. Ya, basic. Tapi ada satu pertanyaan yang dia tanyakan, di dalam social worker ada nggak yang dinamakan nama ADL,
aku kan pernah suka baca juga kan, ADL dalam teori pekerjaan sosial itu belum pernah ada. Dan ternyata istilah teori ADL itu adanya di keperawatan. Oh. Nah, di mana ADL itu sebenarnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemenuhan mau mandi, makannya, asistensinya gitu. Seperti apa. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Pekerja sosial, akhirnya saya kan jawab, dari teori manapun Pak, saya kayaknya belum pernah dengar deh. Dengar deh ya namanya teori pekerja sosial yang mandiin klien gitu kan. Iya, itu isinya kayak gitu tuh teori ADL itu. Tapi kan gak pernah tuh saya gak pernah baca ada seorang pekerja sosial yang mandiin klien tuh. Gak pernah, kecuali ada social worker yang mencari orang, membangun sistem sumber untuk menyelesaikan permasalahan klien kayak gitu. Jadi gitu, aku membangun sistem sumber. Iya, berarti kan gini ya, pekerja sosial itu kan membutuhkan sertifikasi ya Bang, buat kayak ibaratnya validitas nih kita tuh sebagai pekerja sosial gitu. Apalagi pekerja sosial ini kan dari lansia gitu. Mungkin dari Bang Gaut sendiri itu ada keterampilan atau pengetahuan dari sertifikat itu? Sebenarnya kan ini tuh lagi emang aku mau sertifikasi sebenarnya. Sekarang kan aku belum belum sertifikasi lah bisa dibilang. Tapi di lembaga tempat saya bernaung atau bekerja itu mendorong tuh untuk saya untuk bisa punya sertifikasi pekerjaan sosial. Seperti itu, karena emang bisa membuat lembaga menjadi menaikkan akreditasi seperti itu. Berarti dari Bang Gaut sendiri itu bagian dari praktisi PEKSOS lansia ya? Nah, aku di dalam jabatannya sebagai pekerja sosial. Mungkin iya, dari teman-teman yang mendengar dan menonton, penasaran gak sih praktisi pekerja sosial itu apa? Nah, dari Bang Gaut sendiri boleh dikasih sharing-sharing atau pengalaman yang gitu mengenai praktisi PEKSOS lansia? Apa ya praktisi PEKSOS lansia? Praktisi PEKSOS lansia itu tinggal bagaimana kita menjaga mood sebenarnya setiap harinya ya. Karena yang dilakukan di dalam itu adalah daily activity sebenarnya. Daily activity itu ya teman saya dan tim pekerja sosial itu membuat kegiatan-kegiatan yang membuat lansia ini seperti sekolah sebenarnya. Kalau di tempat saya bekerja. Jadi membuat jadi mulai dari ada senamnya. Ada senamnya, ada berkaraoke-nya. Ada menjahit, menyulam. Berarti itu membuat, bagian dari keterampilannya. Itu membuat kerajinan tangan, nonton bioskop, main musik. Ada main angklung dan beberapa terapi gambar yang sering kita lakukan di sana. Nah, dan akhirnya apa sih kalau ditanya sebenarnya apa sih apa sih yang dilakukan pekerja sosial situ tuh? Nah, selain membuat daily activity itu, kita menjadi fasilitator di dalam. Memfasilitasi semua kegiatan. Selain menjadi fasilitas, kita menjadi mediator. Mediator atau menyelesaikan beberapa masalah klien. Sederhananya kita memberikan opsi. Memberikan opsi kepada klien untuk bisa menyelesaikan masalahnya di hari itu. Nah, karena kan aku kan membangun sistem sumber itu everyday itu, setiap hari itu. Kira-kira apa Oma kebutuhannya? Apa Oma, Opa kebutuhannya? Berarti kayak benar-benar gitu. Kita tektokan sama tektokan lansianya kayak banget gitu. Dan yang terakhir adalah eksekutor. Jadi beberapa teori-teori pekerjaan sosial yang saya pelajari di kampus dulu nih di tahun 2014, semuanya itu kepake di dunia pekerjaan sosial, di lembaga pelayanan sosial, semuanya kepake. Pengetahuan yang kita pelajari dari semester 1 sampai 8. Sampai 8 sampai 7 itu semuanya kepake, nggak ada yang lewat. Jadi makanya kalau dibilang sharing, ketika saya berorganisasi di MKS itu sama aja kayak ini seperti lembaga sosial loh sebenarnya, cuman skupnya lebih kecil aja. Ataupun kan kalau organisasi di kampus kan kegiatannya berkala gitu kan. Seperti itu. Mau tahu dong Bang, teman-teman mungkin pengen tahu juga nih kenapa bisa tertarik gitu untuk menjadi praktisi PEKSOS lansia gitu, alasannya Bang? Alasannya ya, gini, jadi kemarin gue pengen sedikit sharing juga cerita ya. Jadi kemarin itu, ini agak ada korelasinya nih kesini. Kemarin itu aku diundang jadi pembicara di beberapa di daerah belakang Rumah Sakit Fatmawati, daerah Pondok Labu ya nyebutnya. Ya Pondok Labu di situ. Di situ aku ngisi acara tentang peraturan daerah Jakarta. Nah, kebetulan kan sama pembicara yang lain aku sharing tuh sama dia. Dia ngobrol tuh, karena aku udah sharing lama sama dia, aku sharing beberapa ini loh yang saya kerjakan, ini loh gue gini-gini loh. Terus ternyata, kok lu mau sih jadi pekerja sosial? Dia ngomong kayak gitu, dia ngomong sambil tersenyum gitu. Gue balas dengan senyum juga, gue bilang gitu.
Karena kenapa emang? Karena dia mengaku karena laki-laki tuh ya kita tuh nyari ke pekerjaan ya gimana caranya gue dapat uang sebanyak mungkin. Dia bilangnya begitu. Tapi kok lu mau sih kerja kerja sebagai pekerja sosial? Emang gajinya tinggi? Gue bilang begini sama dia. Jadi begini fenomenanya di Indonesia sekarang itu yang namanya stereotype apa kerja sosial itu selalu dibayar murah. Iya, dan bahkan sekalipun juga nggak dibayar gitu. Ah, itu yang selalu dilihat tuh mindsetnya selalu sukarelawan. Ya ini sebenarnya hal yang miris ya sebenarnya. Iya. Hal yang miris dan makanya pas aku sharing sama dia tuh itulah fenomena seperti itu. Padahal ini tuh kerja passion sebenarnya. Iya. Tidak semua orang bisa. Dan akhirnya dia ngangguk-ngangguk. Oh iya iya. Dia ngeliat saya dengan sedikit tersenyum gitu jadinya. Kira tahu lah ya dunia peksi itu kayak gimana. Jadi fenomenanya kayak gitu. Iya. Kan di sini kan Abang jadi praktisi peksi lansia ya. Iya. Mungkin dari teman-teman juga pengen tahu gitu seandainya mau jadi praktisi peksi lansia itu ada nggak sih syarat tertentu atau gimana juga caranya kita untuk menjadi praktisi peksi lansia gitu. Sebenarnya sih nggak bagaimana caranya menjadi seorang pekerja sosial jadinya nggak lansia aja nih. Kalau di tempat saya itu kebetulan kan cuman ya hampir sama lah dengan beberapa ketika kita membuat lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan atau lembaga seperti transkrip nilai, ijazah kuliah, dan fotokopi KTP dan beberapa data-data pribadi. Tapi kalau menurut saya pentingnya sertifikasi sebelum lulus. Jadi ketika kita pengen melakukan mencari pekerjaan di lembaga-lembaga sosial atau NGO itu paling tidak itu kita tersertifikasi. Jadi kita itu punya privilege atau punya nilai lah. Iya, nilai plus gitu nilai ya, plus untuk karena, NGO itu. Oh iya, karena kan sertifikasi ini kan penting juga, iya, sangat penting. Penting sih. Yang menjadi tanda bahwasanya dia seorang pekerja sosial profesional gitu. Ada profesionalnya kalau sertifikasi itu kayak gitu. Nah, kita juga mau tahu nih Bang, ada nggak sih dukungan psikososial yang dilakuin di lembaga Abang gitu? Iya, yang selama menangani kliennya. Oke. Dukungan sosial itu pasti ya. Itu udah ibaratnya udah hal yang menjadi melekat sebenarnya yang di dalam lembaga. Sisi pelaku pekerja sosialnya. Yang namanya psikososial tuh. Jadi itulah saya bilang tadi, jadi untuk menjadi pekerja sosial itu emang harus passion. Jadi yang memberikan dukungan sosial itu tidak hanya yang berbentuk struktur sebenarnya. Maksudnya lu membuat kegiatan terstruktur, anak outputnya itu memberikan nggak itu hanya. Maksudnya memberikan dukungan sosial itu bisa aja kayak opa semangat ya kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk menjadi pribadi yang lentur sebenarnya. Iya. Kalau kita ngomongin yang lebih dalam tentang apa tadi? Psikososial. Psikososial apa atau dukungan sosial ya? Iya. Biasanya kita di lembaga pelayanan sosial itu asistensi disebutnya. Jadi aku pernah baca dari terbitan pedoman terbitan dari Kemensos. Jadi kita ini sebagai pekerja sosial itu menjadi asistensi. Asistensi maksudnya kita menjadi asistennya klien. Kasarnya kan seperti itu. Iya, aku baca cuman aku belum begitu mengerti. Sama lah kita sama-sama belajar lah di sini. Iya, masih belajar. Aku juga masih belajar jadinya kita tuh jadi bagaimana caranya dukungan sosial itu udah menjadi hal yang melekat bagi pelaku seorang pekerja sosial kayak gitu. Nah di STW Ria Pembangunan ini memiliki program atau treatment khusus nggak sih Bang gitu apa untuk itu? Dari kliennya gitu dari mungkin klien. Untuk klien maksudnya. Ya Allah, sorry. Nah kalau saya bilang kerennya STW Ria Pembangunan ya aku nggak iklan ya teman-teman ya aku nggak iklan. Di lembaga saya di STW Ria Pembangunan Cibubur itu kenapa saya bilang cukup bagus ya karena di sana itu ada 5 profesi kemanusiaan yang menjadi stakeholder pekerja sosial. Berarti digabung tuh. Jadi mulai ada pekerja, ada social worker, ada perawat, ada dokter, ada fisioterapi, dan ada namanya caregiver. Caregiver itu kalau teman-teman pernah dengar SMK Kesejahteraan Sosial. Oh iya. Nah, itu sebenarnya itu menjadi orang yang bisa melahirkan caregiver kayak gitu, ibaratnya pramu sosial lah. Oh, benar. Jadi temannya pekerja sosial yang membantu pekerja sosial. Jadi ibaratnya seperti stafnya pekerja sosial. Berarti masih dalam lingkup pekerja sosial gitu. Betul. Ya? Jadi disebutnya dia dalam literasi pekerja sosial dia disebutnya pramu sosial. Cuman kan lembaga-lembaga sosial kan punya istilah sendiri-sendiri. Nah, kalau di tempat gue itu nyebutnya caregiver.
seperti itu. Dan di dunia pelayanan sosial lansia emang nyebutnya caregiver untuk asisten lansianya, kayak gitu, asisten kliennya. Selama menjadi praktisi peksos lansia tuh apa sih yang membuat abang merasa kesulitan gitu menangani kliennya? Iya. Sebenarnya sih kalau saya ya pribadi ya, kalau gue nih pribadi, emang kan gue orangnya kan cerewet ya, gue orangnya ya. Yeah. Cerewet dan banget gitu kan. udah cerewet kan banget gitu, maksudnya gue nggak suka diam orangnya. Yeah. Maksudnya gue berhadapan dengan banyak orang itu udah kesenangan pribadi gue juga tuh. Apalagi yang namanya menghibur. Gue kan juga punya keterampilan main musik, jadi keterampilan gue main musik itulah yang gue aplikasikan untuk menghibur kliennya gitu. Selain menghibur ya aku bisa saling mengedukasi gitu kan. Iya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Lupa. Yang menjadi kesulitan. Oh, menjadi kesulitan. Yang menjadi kesulitan itu ini paling. Jadi begini, aku itu di lembaga aku itu pernah ada seorang praktik pekerja sosial tapi dari universitas, salah satu universitas di Australia. Jadi lembaga gua yang gua tempatin kerja ini sekarang ibaratnya seperti lab lembaga lansia. Jadi banyak sekali kampus, universitas, sekolah, bahkan yang ada di luar negeri itu datang untuk praktik di sana. Di jadi tempat gua itu. Tempat praktik juga ya bisa ya. Di tempat gua jadi itu. Udah luas banget gitu ya jaringannya. Karena lembaga lansia ini, lembaga tempat gua bekerja ini pernah menjadi lembaga percontohan se-Asia Tenggara. Pernah mengalami di titik itu. Iya. Mungkin dari situ ya, jadi kayak banyak terdengar tuh suaranya. Gitu ya. Nah, pernah kita kebalik lagi, ada satu momen seorang mahasiswa social worker dari salah satu universitas di Australia datang ke di sana. Yang saya sayangkan itu gua enggak bisa bahasa asing. Yeah. Sayang banget, dan akhirnya ada translator kan di situ. Yeah. Aku tanya dong, apa sih perbedaannya lembaga lansia di Australia dan di Indonesia? Yeah. Gue nanya tuh gitu, gue pengen banget tahu, gue mau banget taunya. Ternyata hampir beberapa itu sama. Yang membedakan itu cuman secara fasilitas itu beda. Oh, mungkin karena di sana kali lebih lengkap kali ya. Lebih lengkap, lebih canggih. Terus lebih rapi. Dan mungkin kualitas manusianya lebih bagus. SDM-nya gue rasa itu lebih bagus. Nah, dan yang pertanyaan kedua gue tanya tuh ke anak kampus itu, terus bagaimana dong gue menjaga mood gue ini dalam lembaga lansia? Bagaimana ketika seorang pekerja sosial secara kejiwaan kacau juga, padahal kan dia kan harus memberikan asistensi nih setiap harinya, memberikan dukungan psikososial ke beberapa kliennya kan seperti itu. Aku nanya dong ke dia, dan ternyata masukan dari dia itu, emang penting menjaga nurani, kata dia. Oh, murani. Nurani. Oh, nurani. Penting menjaga nurani, emosi, mood. Jadi katanya ketika lu mempunyai masalah, cobalah untuk berbicara. Berbicaranya itu kita sama? Sama, terserah. Oh, siapapun. Orang terdekat gitu. Siapapun itu. Cobalah untuk berbicara tentang masalah lu. Katanya gitu. Itu kalau katanya kalau lu enggak cerita itu akan membuat lu menjadi beban, akan merusak emosi lu, akan mengganggu nurani lu. Ya jadi ngendep gitu aja, iya, nurani tahan sendiri gitu. Makanya ya, ketika gue denger, ih bener juga ya. Nah, dan itu katanya berefek tuh ke mood lu, katanya gitu. Gitu. Ya betul. Kayak gitu. Nah, kan kita yang masih di jurusan kesejahteraan sosial nih nganggep peksos lansia tuh kayak berkaitan banget nih sama orang tua. Bahkan banyak nih kak, bang, teman-teman kita yang nganggep ya, ah nggak mau ah sama ngurusin orang ya, tua, ngurusin apalagi orang tua. Yang tadi abang bilang kan kayak apa mandiin, tuh? Iya, mandiin kayak gitu. Kenapa sih kita harus menjadi praktisi pekerjaan sosial? Kasih tahu dong bang, yang mungkin bisa teman-teman, jadi teman-teman tuh buat jadi pembelajaran. Iya gitu, pembelajaran, ya. Jadi nggak nganggep. Jadi gitu. Jadi sebenarnya pekerja sosial tidak ada tuh yang namanya memandiin klien, gak ada. Kecuali teman-teman membangun sistem ber, mencari tenaga SDM untuk memandikan. Nah, itu yang dilakukan seorang pekerja sosial. Jadi membangun sistem sumber. Kira-kira apa sih di kebutuhan klien gue ini? Iya, dan beberapa opsi kita harus ciptakan tuh. Iya. Jadi apa sih potensi terdekatnya? Potensi yang terdekatnya itu bisa mencelakakan dia dan bisa menguntungkan dia juga. Jadi pekerja sosial yang mengelola itu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi enggak
pure kita mandi. Wah, enggak dong. Makanya teman-teman tuh kayak enggak mau ke panti gitu. Ah, enggak mau. Enggak, bukan sejatinya pekerja sosial bukan itu pekerjaannya. Bukan itu. Jadi bukan gitu ya, teman-teman. Bukan begitu. Sebenarnya pekerja sosial itu harus ditekankan kepada kegiatan-kegiatan aja. Di mana kegiatan-kegiatan itu beroutput pada psikososial klien. Seperti itu. Kita balik ke definisi kan, yang tadinya berfungsi tidak berfungsi menjadi berfungsi. Iya, jadi keberfungsian. Lebih ke situ, iya. Jadi kan ada kan namanya asesmen ya kan, iya, ada rencana intervensi. Nah, di situ tuh teman-teman tuh mengkaji tuh. Iya, mengolah juga. Iya, kan, gitu. Dan membuat perencanaan intervensi dan akhirnya intervensi. Iya. Di terakhir ada kontrol dan terakhir ada evaluasi. Iya, benar. Seperti itu, terminasi dan evaluasi. Dari Abang sendiri kan tadi sempet ya nyenggol-nyenggol gitu kan. Jadi kayak pengalaman musik-musik, mungkin Abang boleh sharing-sharing pengalaman musik itu berkaitan sama Pexus tuh apa gitu. Jadi gini, kan rada jauh juga jadi kan emang kan hobi gue gitu kan main musik ya, dari dari gue ya, dari gue sekolah lah itu. Gue ngeband, maksudnya apalagi setelah gue lulus gue juga nggak ngeband gitu kan, udah nggak punya teman band gitu. Maksudnya gue ini berdaya di musik, gue bisa main musik dan bisa main musik etnik dan gue juga bisa main musik modern. Beberapa musik dan beberapa alat musik bisa gue mainkan kan. Sayang gitu, dan ternyata gue di lembaga lansia ternyata membutuhkan tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Apalagi kan gue ini ternyata punya gitu beberapa referensi tentang musik gitu, kan. Jadinya oh orang tua nih, gue kasih aja yang klasik-klasik gitu. Oh, kan iya, iya. Iya, mungkin sebagai penghibur juga. Penghibur, jadi gue mencocokkan sesuatu lah. Oh berarti dia butuhnya yang klasik-klasik. Jadi begitu teman-teman, maksudnya pekerja sosial itu kemampuannya harus tidak terbatas sebenarnya. Harus punya keterampilan apa aja sebenarnya yang akhirnya nanti bisa membantu teman-teman ketika praktek menjadi pekerja sosial sebenarnya gitu. Jadi teman-teman punya mainan sendiri. Nah, jadi bukan di musik, keterampilan iya, khusus juga boleh gitu ya, dipakai juga. Dipakai di, dalam pekerjaan teman-teman, kira-kira gitu. Seperti itu. Sebelumnya itu Abang kerja di sana tuh kira-kira berapa lama ya? Kalau dibilang baru sebenarnya. Ya. Kalau hitungannya dibanding karyawan-karyawan yang lain ya, karyawan yang lain tuh ada yang 20 tahun, wow, 25 ya, tahun. Makanya aku bilang untuk menjadi bekerja di lembaga pelayanan sosial itu emang harus passion. Kalau bukan passion enggak akan bertahan lama, iya, gitu. Enggak akan bertahan. Kalau aku baru sebenarnya 8 bulanan masih. Nah, hampir setahun lah, setahunan lah. Oh, hampir mau setahun. Hampir mau setahun. Nah, selama menjalani praktisi Pexus di sana tuh mungkin apa sih gitu yang menjadi kekurangan atau apa yang perlu dievaluasi di dalam pekerjaan Abang gitu selama menjalaninya? Mungkin begini ya. Kalau kita berkaca pada teori directment and direct place, ya kan, tempatkan seseorang dengan di tempatnya. Banyak sekali SDM-SDM yang di sana itu bukan di kapasitasnya sebenarnya. Jadi gue ini pribadi emang gue di lembaga itu kritis banget gue. Bahkan kepala lembaga gue itu bilang kritis banget lo jadi karyawan kayak gitu. Digituin gue itu di sana tuh. Cuman kan kalau gue kan orangnya agak keras gitu ya, kalau emang harus ini tuh harus ini gitu. Gitu maksudnya kan, baiknya itu yang paling baiknya itu ini, kenapa lu kayak gini kayak gitu, alasannya apa. Nah itu gue tuh pengen yang real. Nah sama kualitas SDM sebenarnya. Jadi kualitas SDM di sana itu ternyata tidak berkualitas untuk melayani. Itu tadi kalau kita tarik mundur, karena stereotip kerja sosial selalu dibayar murah, akhirnya pekerjanya juga yang bare value gitu. Seperti itu kayak gitu. Ini sebenarnya salah satu bentuk kritikan gue dong ini di beberapa lembaga lansia sebenarnya. Di Indonesia bahkan. Ya, seperti itu. Nah, nih Bang, kalau di lembaga STW Ria Pembangunan ini bekerja sama enggak sih sama pemerintah setempat gitu? Pemerintah. Peran pemerintah tuh gimana ke lembaga Abang gitu? Jadi beberapa proyek mulai dari kementerian, beberapa yang seperti Kemensos, itu beberapa ada kontribusinya, iya, gitu ya? Itu selalu ada, cuman nggak tetap, biasanya berkala, tergantung siapa menterinya biasanya. Waduh. Iya, kayak gitu. Atau kemarin juga ada Menteri Kesehatan kan datang di sana untuk penelitian, penelitiannya tentang eksperimental lah, macam-macam lah di sana. Pokoknya STW itu menjadi lab lembaga lansia banget lah. Ada beberapa, kalau misalkan seperti mitra, seperti bantuan dana lah, seperti di sana itu. Seperti ini program di STW Cibubur itu mempunyai program yang namanya PHLU. Apa tuh? Pelayanan harian lanjut usia. Jadi
lansia-lansia yang berada di ring satu lembaga, yang tinggal berada di ring satu lembaga, ibarat ini ada sebuah lembaga, dan di lingkaran lembaganya ini banyak lansia-lansia yang butuh pelayanan. Oh. Nah, itu kita membuat daycare. Oh iya, tahu. Oke. Okay? Jadi kayak dia, penitipan juga ya. Nah, dia datang pagi pulang sore. Tapi dengan lansia-lansia mandiri. Nah, maksud lansia mandiri itu? Nah, ada perbedaan antara lansia mandiri dan tidak mandiri. Lansia mandiri adalah dia yang masih mampu mandi sendiri, makan sendiri, mengikuti kegiatan sendiri, senam, ikut senam sendiri. Nah, untuk yang WTM nih, disebutnya WRD yang tidak mandiri, mereka yang biasanya dalam kondisi bed rest. Oh, berarti untuk dari kesehatannya sendiri juga kayak udah menurun gitu ya? Benar, jadi begini, awalnya kan lembaga lansia yang datang mendaftar ke lembaga itu dalam kondisi sehat mandiri. Tapi karena udah tinggal 10 sampai 15 tahun, akhirnya kan kondisi fisiologisnya menurun pasti, dong. Pasti, dan pasti itu akan turun. Nah, seorang pekerja sosial cuman mengupayakan itu cuman menjaga kualitas kehidupannya sebenarnya. Iya, kayak gitu. Selama Abang jadi praktisi Pexel Selensia ini, ada enggak sih Bang hal terseru gitu menjalaninya, atau mungkin dari klien-kliennya seperti apa gitu? Oke. Kalau gue itu punya trik sendiri gue, biasanya untuk memulai pekerjaan gue kan, karena gue butuh mood yang bagus. Makanya kalau gue di kamar itu gue stok coklat sebenarnya. Jadi gue makan coklat dulu untuk ngenakin mood gue, baru gue mulai pekerjaan. Nah, selain itu, nah hal yang paling paling seru menurut gue itu di hari Selasa sebenarnya. Kenapa tuh? Karena di hari Selasa itu gue menjadi instruktur senam. Senam. Instruktur senam, gue sambil nyetel lagu Queen. Lagu-lagu yang naikkan menggairahkan gitu ya, olahraga. Dan setelah gue olahraga, itu pasti gue karaokean. Di situ gue tumpahkan semua keseruan gue, kesenangan gue tumpahkan semua di situ. Karena kan gue juga suka nyanyi-nyanyi dan segala macam kan. Jadi dituangin semua lah. Gue rame dan beberapa klien-klien gue itu nganggap gue bagus nih Gaut nih. Jadinya dia kalau ada dia rame gitu. Soalnya gue ladenin semua, mau lagu apa gue tahu karena referensi gue banyak. Akhirnya mereka senang gitu kalau gue itu, jadi gue juga ikut senang juga. Intinya gue senang kalau dia senang, gue seru kalau dia seru. Lebih ke situ kalau gue. Mengikuti lah ya. Ngikut gue. Nah nih Bang, apa ada nggak sih Bang hal yang mengharukan gitu selama jadi praktisi Pexos Lansia di sana? Gitu? Oke, sekarang tadinya seru, sekarang mengharukan ya gitu ya. Apa ya mengharukan ya? Atau yang menyentuh hati gitu. Iya, benar-benar. Hampir sama sih, fenomenanya sama. Gue punya klien yang namanya itu inisialnya Opa O lah ya. Iya, Opa O gitu ya. Opa O, namanya Opa O. Dia klien gue, dia pegangan gue. Jadi gue yang harus menentukan, gue harus ngecek dia di kamarnya setiap hari. Gue harus menjamin dia terpenuhi kebutuhannya. Nah, gue cukup mengenal dia. Dia ini salah satu pekerja di luar negeri sebenarnya. Dia mantan manajer CIMB di Amerika. Di Amerika. Bang. Iya, Bang. Iya, dia Cik. Dia salah satu pegawai bank. Menikah dengan warga Amerika. Punya dua anak. Tapi istrinya sudah meninggal kecelakaan. Aduh. Akhirnya si klien gue ini, Opa O ini tua di Amerika. Ternyata kondisi alam di sana enggak cocok. Tidak cocok dengan dia. Yang adanya dia cuma sakit-sakit, akhirnya dia minta balik ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini berarti dia asli Indonesia? Orang Indonesia, dia orang Manado. Orang Manado? Dia orang Manado. Orang Manado cuma tinggal di Amerika, menikah dengan warga Amerika. Akhirnya balik lagi ke Indonesia. Sampailah dia di STW Ria Cibubur ya kan? Di lembaga lansia, rumah lansia bahagia ini. Sampailah dia di sana, dia mempunyai dua anak. Campuran gitu, Indo bule ya. Orang warga Amerika lah, mukanya gue juga liat mukanya udah warga Amerika ini mah. Jadi dia ini sebenarnya cinta sekali dengan istrinya. Ketika istrinya udah meninggal, ya dia tidak mengenal lagi yang namanya perempuan. Hampir semua laki-laki kayak gitu. Jadi cinta dia dihabis. Iya, dihabis di situ udah. Yang paling mengharukan itu setiap karaokean, dia tuh nunggu sepi dulu. Kenapa tuh? Dia nggak mau kalau lagi rame. Dia nggak mau nyanyi kalau rame. Dia nunggu cuman 2, 3, 4 orang baru dia mau nyanyi. Request dia yang berjudul lagu Tommy G Pisa. Dia request lagu yang namanya Tommy G Pisa yang judulnya Di Sini Di Batas Kota Ini. Aduh. Itu liriknya katanya dia banget. Iya.
Pas gue coba nyanyiin, ih ternyata ya, ngaco juga ini. Jadi kalau dia nyanyi itu emang dengan emosi, kadang gue, anjir. Apalagi gue kan kayak, gue mengklaim diri gue kayak perasa gitu dah. Gue kayak, iya gue kayak bisa tahu gitu perasaan orang. Meskipun gue harus ngobrol sebentar kan, kadang ketemu orang baru. Tapi gue udah cukup lama kan mengenal dia, itu berasa banget. Di sini, di batas kota ini, kayak gitu-gitu. Ingin ku tuliskan surat. Jadi dia tuh pengen banget ngobrol gitu sama si pasangannya ini. Cuma untuk itu dia akhirnya di lagu gitu kan. Nah, di situ dia, makanya itu kan termasuk sebagai terapi tuh. Nah, itu salah satu dukungan psikososial tuh. Di mana para lansia itu bisa menuangkan emosinya di situ. Di lagu itu. Jadi kalau dia nyanyi itu kayak terbata-bata gitu. Iya. Iya, anjir gue bilang, anjir nih kok bisa gini ya? Dan berasa gitu. Karena ini kali ya, getarannya kali ya. Karena gue suka ngobrol sama dia, jadi berasa gitu kayak gue. Kayak vibesnya gitu ngena aja. Karena sejatinya para lansia yang tinggal di lembaga itu kesepian. Pasti kesepian. Dan mereka juga butuh penghibur. Butuh seseorang. Butuh seseorang. Entah dia butuh seseorang untuk dikata-katain sama dia. Entah itu butuh seseorang untuk ditemani ngobrol sama dia. Atau buat ngobrol, bercanda. Entah main catur lah, main kartu, kayak gitu-gitu. Kayak mungkin cukup kali ya pembahasan podcast Ngobak podcast kali ini terkait dengan Peksos Lansia. Terakhir boleh kali ya Bang, Bang Gauss ini memberikan closing statement gitu untuk yang menonton dan yang mendengarkan. Anjay, closing statement. Anjay. Gimana ya closing statement? Gue sebenarnya enggak mempersiapkan ya. Cuman gue mengingat ini lagi, saya kita nih kesejahteraan sosial, pelaku pekerja sosial, mahasiswa kesejahteraan sosial, kita butuh nih yang namanya ruang-ruang seperti ini nih. Karena cuman kita nih ruang-ruang yang seperti ini nih yang bisa membuat dan menambah eksistensi pekerja sosial sebenarnya dan kesejahteraan sosial. Mungkin itu aja dari gue. Maksudnya siapa lagi kalau bukan kita gitu iya, kan? Iya benar juga sih. Iya, kita butuh nih ruang-ruang seperti ini. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bang Gauss yang sudah sharing-sharing pengalaman dan ilmunya. Sama-sama. Kepada kita semua yang mendengarkan, guys, yang menonton. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Amin, amin. Kami berdua selaku host Fania dan Priti pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.